Hey, welcome back to my channel. Yang belum tekan button subscribe tu, boleh tekan button subscribe. Jangan risau, percuma je tamatkan kredit korang pun. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru di pasaran. Andai kata korang ada ternampak, korang boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa tekan button subscribe untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru daripada channel Nico Syafiq. Okay, dah tengok Frozen 2 kan? Okay, Frozen 2 adalah cerita kesinambungan daripada Frozen 1 dan ada setengah produk yang bertemakan Frozen dan aku dapat beli adalah Dash Lady Limit Edition. Okay, Elsa dan Anna. Okay, Elsa punya adalah Vanilla Ice Cream Flavor Mix dan Anna adalah Strawberry Banana Flavor Mix. Okay, kita kat thumbnail dulu. Okay, seperti biasa untuk review air, aku akan sediakan 2 air acawan. Okay, sebelum minum, walaupun sekadar air Dash Lady yang terbaru. Okay, kepada yang Muslim, anda wajib baca doa. Okay, Allahumma barikana fima ruzakana wa qina azaban. Okay, sebenarnya ini adalah take 2 untuk aku buat video, sebab take 1 tadi agak bukan masalah. Sebenarnya dia ada technical problem sikit. Okay, tak apa, kita akan try. Okay. Okay, ini adalah yang anda punya. Yang anda apply ni Elsa dan ini adalah anda punya. Okay, mana nak dapat? Cuba cari dekat 7-Eleven. Okay, tadi aku dapat pergi beli dekat 7-Eleven dan satu kotak berharga RM2 sepusing. Agak mahal daripada Dash Lady kotak biasa. Selalunya Dash Lady kotak biasa ni RM1.60 lebih kurang macam tu. Okay, aku akan try. Okay, rasanya dah baca doang kot. Okay, takpe, kita baca sekali lagi. Allahumma barikana fima ruzakana wa qina azaban. Amin. Okay, kepada yang Muslim, dan kita akan try. Tinggal sikit lagi. Okay, this one I Dash Lady Ice Cream Vanilla 8/10. Yang ini adalah Strawberry Banana 7/10. Okay, komen aku untuk yang pertama, Vanilla Ice Cream ni. Okay, dia punya rasa lebih kurang kau makan ice cream vanilla, lepas tu kau cairkan, letak dengan susu. Macam tu lah rasa dia. Okay, sedap dan sangat milky. Memang sesuai untuk kanak-kanak, boleh minum. Okay, dan yang kedua adalah Strawberry Banana. Sama juga. Okay, dia ada 3 rasa, susu, strawberry dan pisang. Andai kata korang tak boleh rasa, tak boleh makan pisang, tak boleh minum, jangan minum sebab takut muntah. Okay, dua-dua ni memang sedap dan boleh beli. Okay, boleh dapatkan di 7-Eleven berdekatan, tapi aku tak sure lah semua kedai ada ke tak, sebab aku pergi beli dekat 7-Eleven yang baru. Okay, itu saja untuk kali ini. Untuk review Dash Lady Limit Edition Frozen 2. Dan nantikan video yang satu lagi, aku review ice cream wash bertemakan Frozen 2 juga. Okay, Olaf ice cream. Okay, sebab aku tak dapat pergi beli dan aku pergi kedai pun dah habis. Tak tahu tiba-tiba habis. Okay, tak apa, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen kalau korang ada terjumpa lagi produk terbaru di pasaran. Jumpa lagi pada video yang akan datang, review produk baru bersama Mani. Assalamualaikum. Macam mana video tadi? Okey kan? Jangan lupa tunggu next video. Kita akan makan ice cream Olaf.